Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira nih. Alhamdulillah vlog Leslar diunggah juga nih, meskipun bukan vlog lebaran ya. Ini vlog ketika Bunda Lesti berkuda. Keseruan demi keseruan nih dari Bunda Lesti Kejora saat berkuda ditemani Abang L dan Papa Rizky Billar. Wah, jadinya paket komplit ya. Alhamdulillah meskipun bukan vlog spesial lebaran, akan tetapi vlog vitamin dari Leslar sudah diunggah. Jadi untuk kita semuanya yang kangen sama Leslar terobati. Di sini terlihat tingkah lucu Abang L ya saat pakai topi ini untuk berkuda dan panggil Papa Billarnya jelas banget. Dan pastinya Abang L ini makin pinter ya. Coba kita lihat tingkah lucu Abang L saat menemani Bunda Lesti berkuda nih. Aduh, bikin kangen aja ya sama Abang L. Kemudian tidak hanya Bunda Lesti Kejora loh, di sini Bunda Lesti bersama para sahabatnya, yakni ada Marjin Wilhelm dan istri dari Kak Farhat nih, masya Allah ya. Dan ini vibes yang sangat luar biasa menurut Mimin. Dan pastinya teman-teman dari Leslar ini selalu istiqomah ya dan positif vibes tentunya. Kali ini Leslar dianterin pulang nih oleh Kak Farhat naik mobil yang bener-bener kayak rumah nih katanya ya. Wah, bikin Bunda Lesti Kejora betah nih di mobil. Ayo nih Papa Billar, kata Bunda Lesti Kejora, beli yang kayak gini juga ya. Biar nyaman nih kalau mau mudik ya. Kemudian Kakak Rizky Billar mengajak kepada kita semua untuk melihat bagaimana sih dalam mobil Kak Farhat ini yang seperti rumah, nyaman banget ya. Yuk kita intip kebersamaan Leslar setelah pulang berkuda naik mobilnya Kak Farhat. Nah, kira-kira Kakak Rizky Billar akan punya inisiatif nggak nih beli mobil yang lebih gedean dikit ya untuk Bunda Lesti Kejora dan Abang L pastinya. Kita tunggu, mudah-mudahan saja Leslar bisa beli mobil lagi ya untuk dimodifikasi seperti mobilnya Kak Farhat. Kemudian juga di sini Bunda Lesti Kejora senang banget ya bisa berkuda bareng sama istrinya Kak Farhat, kemudian Marjin juga
Dan hobinya Bunda Lesti bermain kuda ini didukung oleh Papa Rizky Bilar ya. Apalagi tingkah laku Abang El semakin menggemaskan ketika di dalam mobil ya. Itu lucu banget sih Abang El. Dan pastinya kalau ada teman baru nih Abang El langsung ngajak kenalan ya. Dan langsung kenal aja nih seolah-olah udah ketemu lama ya. Dan kalian jangan lupa nih untuk nonton vlognya Leslar, fullnya ada di channel YouTube-nya Leslar Entertainment ya. Jangan lupa nonton. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.